Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ayu Ting Ting dibuat meradang usai dengar permintaan fantastis Umi Kalsum. Ini keinginan sang ibu. Siapa yang tak kenal artis cantik Ayu Ting Ting? Iya, nama penyanyi dangdut Ayu Ting Ting memang kerap menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, kini Ayu Ting Ting sudah menjadi biduan dangdut yang begitu sukses. Tak hanya menyanyi, Ayu Ting Ting juga merambah ke dunia khas dan komedi. Tentu hal itu membuat menambah pundi-pundi rupiah di kantongnya. Saking tajirnya, dirinya kerap dijuluki sebagai ATM berjalan. Namun Umi Kalsumlah yang kerap menikmati hasil kerja keras Ayu Ting Ting. Dikutip dari artikel Grid ID sebelumnya, Ayu Ting Ting pun sempat mengomel menceritakan kebiasaan ibunya itu. Belanja online tapi juga branded juga jarang sih mah. Jarang banget. Kalau Ayu jarang, nah dia nih yang sering, ujar Ayu menunjuk ibunya. Tak hanya itu, baru-baru ini terkuak permintaan fantastis dari Umi Kalsum. Melansir kanal YouTube Isda Family pada Senin 18 Oktober 2021, Ayu Ting Ting mengatakan bahwa dirinya baru membangun rumah. Namun sang bunda justru sudah meminta kamar sangat luas. Belum digambar, belum apa tuh rumah. Ibu pengen nak kamar ibu gede. Depannya ada ruang tamunya, ujar Ayu Ting Ting. Hal itu pun membuat pelantun lagu Apalah Cinta itu kebingungan. Ibu mohon maaf nih, ini rumah-rumah Ayu, lanjutnya. Mohon maaf nih, udah luas tanahnya enggak gede. Kalau 1000 mah enggak apa-apa. Mau 200 meter juga gue bikinin, sambungnya. Ayu juga membeberkan detail keinginan sang ibu. Enggak, ibu pengennya masuk kamar ada ruang tamu. Ibu nonton TV baru nanti ibu masuk kamar, ungkapnya menirukan Umi Kalsum. Namun kali ini dirinya tak ingin menuruti keinginan sang ibu. Bu, ini namanya rumah Ayu. Kalau ibu mau bikin rumah beda lagi aja. Mohon maaf, jelasnya. Sama lagi itu namanya rumah dia lagi, sambungnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.